Zoro dan Bug Sis, izinkan di sini, Kapten Supermin berbicara. Kali ini kita akan melihat beberapa kejadian unik yang dialami para pilot pesawat, termasuk momen lain saat di udara. Freestyle ala Sukhoi saat akan mendarat di kapal. Pemandangan yang menegangkan saat helikopter ini harus melepaskan diri dari angin puting beliung. Seperti ini wajah kalian kalau dikeluarkan dari badan pesawat saat di udara. Larutan merah ini biasanya dipakai untuk memadamkan api. Nah, seperti ini jika jumlahnya ribuan liter mengenai benda di bawahnya. Wanita ini tak kebagian kelas bisnis, jadi dia membeli satu deret kursi kelas ekonomi lalu memberi pagar dari plastik agar tak ada yang duduk di sebelahnya. Can you stop filming me? Okay, okay. Tentu saja dia bakal ditegur oleh kru pesawat dan penumpang yang lain. No. Help. Help. No. No. Do not. You're going to be detained. You're touching me. He's touching me. He's touching me. Stop me. Oh. Out. Yeah. Yeah. Ketika petir menyambar sayap pesawat. Adakah yang bisa menjelaskan secara fisika, mengapa air minuman ini tidak tumpah? Heli ini berputar-putar untuk melakukan pendaratan darurat, walaupun akhirnya terjatuh, semua penumpangnya selamat. Reporter Azerbaijan ini berdiri terlalu dekat dengan helikopter yang sedang take off. Para penumpang yang terhormat, izinkan pilot menyapa dari sayap pesawat. Ini yang terjadi ketika pria yang belum mendapatkan lisensi pilot mencoba menerbangkan pesawat. Mungkin dia lebih cocok menjadi pemabok profesional. Pesawat ringan ini harus mendarat di jalan raya karena kerusakan mesin dan ikut berhenti di lampu merah bersama yang lain.
seperti ini, saat kita berada di bawah pesawat tempur yang akan landing. Pernahkah kalian melihat burung terbang beriringan dengan pesawat? Pilot ini mempunyai skill yang benar-benar gila, manuvernya sangat sulit dilakukan pilot lain. Waduh, baling-balingnya tidak berputar? Sebenarnya itu karena efek pengambilan kamera saja. Situasi chaos kadang terjadi saat ada turbulensi udara. Apa yang terjadi dengan mobil ini saat mesin pesawat dinyalakan? Salah satu kesulitan saat melakukan pengisian bahan bakar di udara. Pesawat ini mengalami kendala pada rodanya, sehingga pilot harus berimprovisasi dalam pendaratan, agar selamat. Waduh, ada yang nyelonong. Kalau yang ini, bikin deg-degan. Ketika misil kehilangan kontrol dan terbakar karena gesekan dengan atmosfer. Pilot ini mengalami gagal pendaratan di air dan harus menunggu selama 9 jam sebelum tim evakuasi datang.